Pak. Saat ini di jalan ini apa? Di jalan Doho, terus Murang, ya. Di jalan BB Sudirman. Dengan adanya apa? Jembatan kadang-kadang belum berfungsi, titik rawannya di sana, sama juga wilayah barat seperti di Rican juga rawan itu ya, jam 4 itu ya. Rawan kemacetan lah. Artinya dari petugas dari polisian dan isu dan teman-teman yang lain juga saat ini sudah mulai persiapan untuk pos penjagaan. Ada rekayasa lalu lintas Pak? Untuk ada. Apa diantaranya Pak? Contohnya seperti di BB Sudirman ya, kalau arah ke utara, kalau ke Padet, jadi di tikung ke kiri menuju Sudarso, dari arah Jalan Doho, tidak bisa ke arah BB Sudirman, dia harus tepuk kiri ke Patimura seperti itu rekayasanya, ya. Tidak kredit karena jembatan ditutup, masih jembatan masih belum selesai, sehingga perpindahan arus dari itu melalui Jalan Doho sama BB Sudirman, sehingga ini yang menjadi prioritas untuk titik-titik kerawanan. Pak, kalau untuk truk besar yang dilarang beroperasional sudah mulai kapan, Pak? Truk besar untuk apa pembatasan? Jadi sesuai dengan surat keputusan bersama Kementerian Perhubungan Darat, lalu Dirjen Bina Marga sama Korlantas itu mulai hari ini tanggal 17 jam 4 sore itu sudah dilakukan pembatasan untuk kendaraan angkutan barang sampai dengan tanggal 21. Lalu untuk baliknya untuk pembatasan kendaraan apa angkutan barang itu tanggal 24 sampai dengan tanggal 26.